G-O-O-D, good, good, good. Tes, Kak Desi, dengar suara Kak Valen? Halo, Kak Valen, tes, Kak Valen. Kak Desi tahu gak, sekarang ini kita harusnya ngapain? Kita mau memulai ibadah. Kalau gitu kok Kak Desi gak datang-datang, Kak Desi di mana? Di sini, Kak Valen. Kak Desi kagetin aja, Maaf Kak Valen. Nah, kalau gitu kita simpan barang ini, abis itu kita sapa adik-adik ya. Boleh, kita simpan ya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur kita naikkan kepada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih. Tuhan sudah menjaga kami sepanjang hari. Kami bersyukur bisa bersama-sama beribadah. Tuhan yang berkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Tuhan juga pakai setiap kami agar kami bisa duduk dengan tenang untuk mendengarkan Firman Tuhan.
Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Benar adik-adik, Tuhan yang kita sembah adalah satu-satunya Tuhan yang layak untuk kita puji. Dia adalah Raja di atas segala Raja. Kalau begitu, ayo kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kita. He is God. Lagu ini sekali lagi, tapi saut-sautan ya. Nanti kakak nyanyi duluan, adik-adik ikutin Kak Desi sautannya. Oke. Akan bersama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. Ini agar kita bisa bersama-sama belajar menanamkan inti sari dari iman percaya kita kepada Tuhan. Teman-teman kita yang akan memimpin kita, adik-adik kita sama-sama bacakan ya. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Abba's Sanskrit, I believe in Jesus Christ, His only Son, and our Lord. 这读圣经，我信我主耶稣基督，上帝的独生子。 Benar adik-adik, Tuhan itu hidup di dalam kita. Karena Tuhan hidup di dalam hati kita, makanya kita harus dengarkan suara Tuhan. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan suara Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Engkau. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong kami, agar kami bisa mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Celine, Vanessa, Gogo, kalian di mana? Ah, itu ada Vanessa, ada Gogo. Tapi Celine di mana? Belum datang ya? Go, coba panggil Celine, gih. Celine. Ih, suaranya kecil banget. Kira-kira Celine kedengaran nggak ya? Kedengaran nggak Vanessa? Enggak. Kedengaran nggak Go? Ada nggak? Coba ya, panggil lagi Go, yang lebih kuat Go. Celine, sini cepat. Ah, itu dia Celine. Hai Celine. Hai, kakak mau ngajak main hari ini. Ada Celine, sini, dekat-dekat. Oke, kita mau main mendengarkan perintah. Nah, begini, kalau kakak ada bilang, kakak berkata, adik-adik ikuti. Tapi kalau kakak nggak bilang, kakak berkata, nggak boleh ikuti. Kita tes ya, oke? Misalnya begini, kakak berkata, pegang perutnya. Kakak berkata, pegang hidungnya. Pegang. Oh, enggak apa-apa. Lanjut. Kalau begitu, pegang telinganya. Ada kakak berkata, baru boleh pegang ya. Satu kali lagi. Kakak berkata, pegang pipinya. Kakak berkata, pegang dahinya. Okay. Kakak berkata, silakan duduk. Okay. Nah, adik-adik bisa ikuti enggak permainannya tadi? Bisa, Kak. Bisa. Celine juga bisa ya? Bisa. Susah enggak? Enggak. Oh, enggak terlalu. Enggak terlalu. Iya, hebat. Nah, hari ini kakak mau mengajak adik-adik loh untuk mendengarkan satu cerita, lanjutan cerita minggu lalu. Masih ingat enggak minggu lalu ada satu ibu yang berdoa minta anak pada Tuhan? Namanya Ibu Hana kan? Betul, Ibu Hana, betul. Lalu Ibu Hana berdoa, lalu Tuhan berikan dia anak enggak? Kasih ya? Iya, namanya siapa? Namanya Samuel ya, Kak? Iya, namanya Samuel, betul. Berarti semua masih ingat, hebat-hebat. Nah, hari ini kita mau mendengar bagaimana Samuel, dia belajar untuk mendengar dan untuk taat kepada Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan. Oke, adik-adik sudah siap? Siap, Kak. Adik-adik di rumah sudah siap? Oke, kita dengar bersama yuk. Setelah berdoa sangat lama, Tuhan pun mengabulkan doa Ibu Hana. Ibu Hana sangat senang. Suaminya Elkana juga sangat senang. Anaknya bernama Samuel. Bapak Elkana dan Ibu Hana merawat Samuel dengan kasih sayang. Dari kecil, mereka sudah mengajarkan Samuel untuk menjadi anak yang baik, taat, dan sayang kepada Tuhan. Apakah kalian ingat enggak apa janjinya Ibu Hana kepada Tuhan waktu dia minta anak kepada Tuhan? Dia berjanji akan memberikan anaknya untuk melayani Tuhan ya, Kak? Iya, benar. Dia sudah berjanji itu kepada Tuhan. Jadi, setelah Samuel sudah bisa ditinggal, Ibu Hana sekeluarga berangkat ke kota Silo, ke tempat Imam Eli melayani. Setelah bertemu dengan Imam Eli, Ibu Hana berkata, "Halo Pak, apakah Bapak masih mengingat saya? Saya perempuan yang waktu itu berdoa. Sekarang Tuhan sudah mengabulkan doa saya. Dan sekarang, saya mau mengantarkan anak saya untuk melayani Tuhan seumur hidupnya." "Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini
dan belajar firman Tuhan. Anak itu pun memegang tangan Imam Eli yang sudah keriput, lalu berhenti sejenak dan memandang rumah Tuhan dengan hati berdebar, sebuah tempat yang indah dan banyak barang-barang yang dipakai untuk beribadah di dalamnya. Wow, kerennya. Di sana juga ada dua anak Imam Eli yang bernama Hofni dan Pinehas. Mereka juga adalah imam, orang-orang yang seharusnya melayani Tuhan. Tapi mereka jahat. Mereka tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mereka mengambil persembahan yang seharusnya diberikan kepada Tuhan. Imam Eli sangat sedih mendengar hal itu. Imam Eli mengingatkan mereka kalau itu tidak boleh dilakukan. Tapi Hofni dan Pinehas tidak mau mendengar. Mereka tidak taat kepada orang tua mereka. Samuel belajar firman Tuhan dan taat kepada Tuhan. Dia anak yang good, melakukan hal yang good juga. Setiap tahun, orang tua Samuel datang ke rumah Tuhan di Silo untuk beribadah kepada Tuhan sekaligus untuk menjenguk Samuel. Dan setiap kali mereka datang, Ibu Hana pasti membawakan jubah untuk Samuel. Jubah itu buatan Ibu Hana. Samuel senang sekali. Samuel semakin bertumbuh besar. Dia melayani Tuhan dengan taat. Tuhan senang. Orang lain juga senang melihat apa yang Samuel lakukan. Suatu hari Samuel tidur di kemah suci. Samuel, Samuel. Siapa itu? Pasti Bapak Eli memanggilku. Ya Bapak, ada apa? Bukannya Bapak memanggil saya. Aku tidak memanggil kamu, pergilah tidur. Samuel, Samuel. Oh, Imam Eli panggil aku. Ya Bapak, ada apa? Aku tidak memanggil kamu. Pergilah, tidur kembali. Samuel, Samuel. Ya Bapak, ada apa? Ya Bapak, ada apa? Aku tidak memanggil kamu. Sekarang kamu pergi tidur. Jikalau ada suara itu memanggil kamu kembali, jawablah begini. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu siap mendengarkan. Samuel pun kembali tidur, lalu datanglah Tuhan memanggilnya. Samuel, Samuel. Berbicaralah Tuhan, hambamu siap mendengar. Lalu Tuhan berkata kepada Samuel bahwa dia akan menghukum keluarga Eli karena kejahatan Hofni dan Pinehas. Samuel mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Setelah itu tidurlah dia sampai pagi.
Nah, dan Samuel pun makin besar dan Tuhan memberkati dia. Sehingga semua orang yang ada di Israel itu tahu Tuhan menyertai Samuel dan Tuhan memilih Samuel sebagai nabinya Tuhan. Wah kak, walaupun Tuhan berbicara Samuel saat malam hari, waktu Samuel sudah tertidur, Samuel tetap mendengarkan dengan baik ya. Betul. Dia tahu apa yang Tuhan katakan. Betul. Dia mendengarkan dengan baik. Betul, dia mendengarkan baik dan dia taat. Nah, adik-adik tahu enggak bagaimana caranya kita taat kepada Tuhan? Ayo, Selin, bagaimana caranya? Beribadah di gereja dan baca Alkitab di rumah, Kak. Iya, betul, hebat. Wah, hebat. Kakak kasih Selin bintang nih. Mau yang mana nih? Kasih yang merah boleh? Iya, sama ini. Wah, hebat. Nah, betul. Dengar dan taat kepada mama papa itu sama dengan taat kepada Tuhan, Kak. Betul, Gogo juga kakak kasih. Iya, taat sama papa mama juga. Jadi kita taat kepada Tuhan itu bukan hanya di gereja, tapi dimanapun, di rumah juga. Nah, tapi enggak hanya pagi, enggak hanya siang, enggak ada hanya malam. Setiap hari, setiap waktu, kapan saja. Nah, adik-adik, siap enggak menjadi anak yang taat? Siap, Kak. Siap, ya. Iya, Tuhan akan memberkati adik-adik. Dari adik-adik kecil, dewasa, sampai kepada besarnya. Nah, itu untuk taat. Oke. Nah, adik-adik, kakak mau ajak adik-adik nih. Kita mau berperan jadi Samuel. Kakak jadi Tuhan, adik-adik jadi Samuel. Nanti kakak akan panggil, adik-adik akan menjawab ya. Kira-kira. Ya. Kakak panggil Samuel, Samuel. Lalu adik-adik menjawab apa? Berbicaralah. Sebab hambamu mendengar. Oke, coba ya. Kakak panggil ya. Ini suara Tuhan berbicara kepada Samuel. Samuel, Samuel. Berbicaralah sebab hambamu mendengar. Iya. Nah, adik-adik, itu yang dilakukan oleh Samuel. Dia taat dan dia mendengar apa yang Tuhan katakan dan Tuhan panggil dia setia. Mau setia? Mau, Kak. Sip? Sip. Tos dulu. Oke, kita berdoa dulu ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Untuk firman-Mu. Untuk firman-Mu. Tolong kami. Tolong kami. Boleh seperti Samuel. Samuel. Taat mendengar. Taat mendengar. Suara Tuhan. Suara Tuhan. Tolong kami. Tolong kami. Dimanapun. Dimanapun. Kapanpun. Kapanpun. Boleh taat. Boleh taat. Kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Dalam nama. Dalam nama. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Oke, nah adik-adik di rumah dan adik-adik Gogo, Vanessa, Selin ada satu ayat hafalan di dalam Amsal pasal 13 ayat 13. Nih kakak sudah bukakan ayat Alkitabnya, kita akan baca sama-sama. Kelihatan enggak? Adik-adik di rumah juga ya, buka Alkitabnya, kita baca sama-sama ya. Nah, kita dari alamatnya dulu ya, dari Amsal dulu. 1, 2, 3. Amsal pasal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Satu kali lagi, adik-adik bertiga sama adik-adik di rumah ya. 1, 2, 3. Amsal pasal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Oke, sampai di sini kita baca firman Tuhan. Oke, kita mau dadah sama adik-adik di rumah ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, Samuel mau dengar dan setia ketika dia mendengarkan suara Tuhan. Benar adik-adik, kita yang juga adalah anak-anak Tuhan harus belajar seperti Samuel, mau dengar dan taat sama suara Tuhan. Kalau gitu, kita dengan yakin nyanyikan lagu Say Yes to Jesus. Semuanya bangkit berdiri ya. Kau Yesus terselip.
Sebagai salah satu ucapan syukur kita, kita bisa memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan dengan dua cara ya. Yang pertama, transfer ke rekening gereja. Yang kedua, minta tolong papa dan mama untuk antar ke kantor gereja. Dan jangan lupa baca Alkitabnya ya adik-adik. Lalu kakak-kakak kan juga udah kirimkan buletin. Adik-adik, di dalamnya ada aktivitasnya. Dikerjakan ya aktivitasnya. Halo adik-adik. Kakak punya pengumuman dan kabar gembira nih. Buat adik-adik kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, kita akan mulai ibadah onsite SKY pada minggu pertama bulan Februari, yaitu tanggal 6 Februari 2022. Tapi ada beberapa hal yang perlu adik-adik perhatikan. Yang pertama, ibadah onsite SKY dibuka untuk 3 kali ibadah, yaitu jam 7.30 pagi, 10.30, dan jam 5 sore. Yang kedua, adik-adik harus melakukan pendaftaran secara online, dan waktu di gereja adik-adik harus men-scan barcode dan mengisi daftar kehadiran. Adik-adik juga harus mengecek suhu tubuh di depan lift gereja di lantai 2. Mengenai pendaftaran online akan diinfokan oleh kakak kelompok kecil di grup WA masing-masing ya. Nah, yang ketiga, untuk pembagian aula ibadah, adik-adik kelas 4 di aula Bethlehem lantai 3, kelas 5 dan kelas 6 di lantai 5, kelas 5 di aula Yerusalem, dan kelas 6 di aula Antiochia. Nah, khusus ibadah SKY sore, kelas 4, 5, dan 6 digabung di aula Bethlehem lantai 3. Adik-adik, jangan lupa bawa alat tulis dan buku aktivitasnya juga ya, karena kita tetap melakukan aktivitas di KK onsite. Nah, buat adik-adik kelas 4, 5, 6 yang masih belum bisa ibadah onsite, adik-adik tetap beribadah online di rumah ya. Dan tetap ada pertemuan kelompok kecil yang dilakukan 2 kali dalam sebulan, yaitu minggu kedua dan minggu keempat. Nah, untuk adik-adik yang balita, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kita terus bersabar dan berdoa ya, supaya ke depan kita semua bisa beribadah kembali di gereja. Nah, ibadah kita akan kita tutup dengan doa Bapa Kami, setelah itu akan dipimpin oleh Bu Maria dengan doa berkat. Mari semuanya berlutut. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, anak-anak, mari kita menerima berkat dari Tuhan.
Lipat tangan dan tutup mata. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia dengan iman dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai anak-anak sekalian. Kiranya anak-anak dapat mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Bye-bye semuanya. Bye.